Polda Banten mengimbau kembali warga pesisir agar mewaspadai erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda guna menghindari letusan gunung api tersebut. Dalam kesempatannya, Kabidumas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto menjelaskan terkait informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Berdasarkan informasi dari PVMBG terupdate pada hari ini, gunung jelas hingga kabut 0 III, asap kawah teramati berwarna kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang dan tinggi 50-150 m di atas puncak kawah serta teramati sinar api tinggi elk 25-100 m, kata Didik. Hasil pengamatan visual dan instrumental teramati Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 mengalami peningkatan aktivitas yang semakin nyata atau gunung api mengalami erupsi. Didik mengimbau agar nelayan termasuk warga pesisir tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 siaga, kami mengimbau kepada warga di pesisir khususnya nelayan agar tidak mendekati gunung dengan radius 5 km, katanya. Sejak kelahiran Gunung Anak Krakatau pada Juni tahun 1927 hingga saat ini, erupsi berulang kali terjadi, sehingga Gunung Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi. Karakter letusan Gunung Anak Krakatau berupa erupsi eksplosif dan erupsi efusif dengan waktu istirahat letusannya berkisar antara 1 sampai 6 tahun.